Jumat 15 Januari 2021 kembali sisa kontak telekomunikasi kontak body fenomena supernatural masih berambisi untuk menghubungi nama Irwan Cornell 666 Irwan Cornell Discovery ini. Keterkaitan kepada kronologi lainnya sambung menyambung sangkut baut untuk nama 666 Irwan Cornell Discovery ini. Fenomena supernatural pada abad milenium ini. Pengurusan sejak tahun 2008 atas nama Irwan Cornell 666 Irwan Cornell Discovery ini. Kota menyatakan bahwa nama Irwan Cornell sesungguhnya berkaitan kepada Akademi Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nama Irwan Cornell sendiri sejak tahun-tahun kuliahnya berkaitan kepada pertemanan di masa kuliah tersebut di Universitas Sumatera Utara. Kota menyatakan bahwa nama Irwan Cornell merupakan sungguh-sungguh pertemanan yang terkenal di masa kuliah tersebut di Universitas Sumatera Utara. Menyambut kepada kegiatan ekstrakurikuler dari nama Irwan Cornell juga di dunia kampus pada masa-masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nama Irwan Cornell juga dinyatakan merupakan nama ketokohan keterkaitan kepada status nama Irwan Cornell sebagai pendiri dari organisasi Forum Mahasiswa Program Ekstensi Universitas Sumatera Utara, nama yang dikenang dalam pertemanan. Kontak menyatakan keterkaitan kepada aktivitas ekstrakurikuler dunia kampus dari mahasiswa nama Irwan Cornell pada masa-masa kuliahnya. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornell dikenali memiliki bakat di dalam perkuliahan. Terkaitan kepada akademik, menyangkut kepada dunia aktivis atau juga kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pertemanannya dinyatakan menyangkut kepada kerabat ataupun sanak kerabat dari lembaga peradilan. Kontak menyatakan bahwa pertemanan Irwan Cornell di masa kuliah dimaksud merupakan pertemanan yang berkaitan kepada kalangan kerabat ataupun sanak kerabat dari lembaga peradilan. Orang-orang yang sesungguhnya dikenal oleh nama Irwan Cornell sejak masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Keterkaitan kepada aktivitas ekstrakurikuler dunia kampus dari nama Irwan Cornell. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornell merupakan nama yang ditokohkan secara pertemanan kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus di Universitas Sumatera Utara pada masa kuliah hingga sampai kepada pertemanan antar universitas. Nama Irwan Cornell dinyatakan dikenal dan merupakan ketokohan dunia aktivis ataupun kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus di masa-masa kuliah merupakan satu nilai plus dari pertemanan tersebut yang kemudian berlanjut kepada persoalan bakat ataupun talenta dari nama Irwan Cornell sebagai orang yang berpeluang di masa depan bekerja di kalangan lembaga peradilan karena juga latar belakang nama Irwan Cornell sebagai ketokohan pertemanan dunia kampus sesungguhnya berasal dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan berkaitan kepada status nama Irwan Cornell sebagai pendiri dari satu organisasi yang dikenal di dalam pertemanan Forum Mahasiswa Program Ekstensi Universitas Sumatera Utara yang berbasis kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kota menyatakan bahwa nama Irwan Cornell merupakan ketokohan di dalam pertemanan di Universitas Sumatera Utara pada masa-masa kuliahnya yang kemudian berlanjut secara pertemanan antar universitas. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornell merupakan nama yang pernah dikenang dan ingin diurus keterkaitan kepada bakat Fakultas Hukum dimaksud. Bahwa nama Irwan Cornell memiliki bakat ataupun pertemanan yang menyangkut juga kepada
kerabat ataupun sanak kerabat lembaga peradilan. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel merupakan orang yang memang direkayasa sejak masa kuliahnya, keterkaitan kegiatan ekstrakurikulernya yang menyangkut kepada latar belakang nama Irwan Cornel yang sesungguhnya berasal dari Fakultas Hukum. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel dikenali di dalam pertemanan sebagai orang yang memiliki bakat secara Fakultas Hukum. Kontak menyatakan bahwa pertemanan nama Irwan Cornel merupakan bagian dari rekayasa akademik perkuliahan nama Irwan Cornel yang berwujud kepada aktivitas fenomena supernatural sesungguhnya. Pengurusan nama Irwan Cornel pada tahun-tahun milenium ini, sesungguhnya aktivitas ataupun fenomena supernatural yang dimaksud oleh nama Irwan Cornel berasal dari pertemanan masa kuliah Irwan Cornel, keterkaitan kepada bakat Fakultas Hukum dari nama Irwan Cornel yang dikenali oleh pertemanan Irwan Cornel sejak masa-masa kuliah. Kontak menyatakan bahwa pertemanan Irwan Cornel ini sesungguhnya merupakan pertemanan yang berkaitan kepada kekerabatan atau sanak kerabat dari keluarga lembaga peradilan, bahwa mereka ini merupakan keluarga lembaga peradilan sesungguhnya. Sudah mengenal Irwan Cornel sejak masa-masa kuliah Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan bahwa mereka ini adalah rekayator dari akademik perkuliahan nama Irwan Cornel. Untuk keterkaitan pengurusan intelektualitas akademik dari nama Irwan Cornel yang dipertanyakan, apakah memang benar-benar memiliki bakat dalam bidang Fakultas Hukum. Kontak menyatakan bahwa pertemanan nama Irwan Cornel mengenali nama Irwan Cornel sejak masa perkuliahan berindikasi memiliki bakat atau talenta di dalam bidang Fakultas Hukum. Kontak menyatakan menyangkut pada aktivitas kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus nama Irwan Cornel, bahwa nama Irwan Cornel memang memiliki nilai plus di dalam pertemanan menyangkut kegiatan ekstrakurikuler dunia kampusnya. Kontak menyatakan bahwa pertemanan nama Irwan Cornel tersebut merupakan pertemanan yang menyangkut kerabat atau sanak kerabat dari keluarga lembaga peradilan sesungguhnya. Bahwa mereka ini adalah kerabat dari keluarga lembaga peradilan yang kemudian berteman secara dunia aktivis atau dunia kampus kepada nama Irwan Cornel yang mereka kenali sejak pertemanan berindikasi sangat kuat memiliki bakat ataupun talent dalam bidang Fakultas Hukum dan memang berlatar belakang dari Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan pihak yang merekayasa akademik fakultas dari nama Irwan Cornel untuk tujuan pengurusan pembuktian apakah memang benar nama Irwan Cornel ini memiliki bakat dalam bidang hukum, karena konteks menyatakan nama Irwan Cornel merupakan pertemanan yang dikenali berbakat dalam bidang hukum sejak dari kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus di Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan bahwa nama Irwan Cornel adalah ketokohan di dalam pertemanan kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus yang terus menanjak tahun demi tahun di masa kuliah Irwan Cornel. Kontak menyatakan bahwa pertemanan nama Irwan Cornel mengingat dan mengenali nama Irwan Cornel berindikasi sangat kuat sekali merupakan ketokohan pertemanan yang memiliki bakat atau talent dalam bidang hukum dan memang berlatar belakang dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan fenomena supernatural ini berkaitan dengan mereka dan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berlatar belakang kerabat atau keluarga dari lembaga peradilan. Mereka adalah bagian dari keluarga lembaga peradilan lokal maupun nasional Indonesia yang ingin mengurus tentang kepastian bakat bidang hukum dari nama Irwan Cornel sejak masa pertemanan dunia kampus di Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan juga pada momen recording ini bahwa satu poin yang diingat dari nama Irwan Cornel ini adalah
ketokohan di dalam pertemanan yang sangat terkenal sekali. Hal tersebutlah satu pointer yang membuat kecurigaan ataupun kemunculan dari fenomena supernatural ini dari pertemanan Namerwan Cornell untuk membuktikan tentang bakat Namerwan Cornell. Karena berdasarkan kontak menyatakan pertemanan Namerwan Cornell sejak dari pertemanan di Universitas Sumatera Utara sudah memperbincangkan Namerwan Cornell memiliki bakat atau talent di dalam bidang hukum atau fakultas hukum, mampu dalam berbicara dan sangat fleksibel di dalam pertemanan. Kontak menyatakan bahwa pertemanan Namerwan Cornell ini sangatlah luas sekali antar universitas dan beragam orang serta juga menyangkut dunia kampus di Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan bahwa nama Namerwan Cornell merupakan pertemanan yang ingin dibuktikan oleh pertemanannya tentang bakat bidang hukum Namerwan Cornell. Kontak menyatakan demikian oleh orang-orang yang sesungguhnya memang berlatar belakang berasal dari keluarga lembaga peradilan, bahwa pertemanan Namerwan Cornell ini sesungguhnya berkecenderungan keluarga dari lembaga peradilan. Bersama dengan Namerwan Cornell mengalami pertemanan sejak masa kuliah menyangkut kepada kegiatan ekstrakurikuler dunia kampus dan menemukan Namerwan Cornell sebagai orang yang berstatus ketokohan di pertemanan kegiatan ekstrakurikuler sejak masa kuliah. 1666 Namerwan Cornell Discovery ini menyangkut tentang versi pertemanan kegiatan ekstrakurikuler Namerwan Cornell sejak masa kuliah di Universitas Sumatera Utara. Aktivitas supernatural dengan ketersangkaan klaim aktivitas Human Commanding Ghost Full Grave atas nama kostums atau etnik lokal. Pengurusan sudah dilangsungkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. Kontak menyatakan bahwa kronologi versi-versi berdasarkan informasi atau pengalaman telekomunikasi kontak body dari Namerwan Cornell 1666 Namerwan Cornell Discovery ini sangat diperlukan untuk dikonferensikan sebagai acuan juga untuk pengurusan tentang perkara fenomena supernatural yang dirintis atau mengacu kepada internet ID 1666 Namerwan Cornell Discovery ini. Pada momen recording ini keterkaitan kepada kronologi versi pertemanan Namerwan Cornell sejak masa kuliah, pertemanan yang variatif dan juga menyangkut tentang bakat bidang hukum dari Namerwan Cornell. 1666 Namerwan Cornell Discovery ini definitif sudah kontak internet global untuk official sponsor atas nama Alien Family Millennium. 1666 Namerwan Cornell Discovery ini berdasarkan kontak dinyatakan merupakan nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sebenarnya kepemilikan atas nama Alien Reincarnation Human dan sudah diketahui oleh Alien Family di abad milenium ini. 1666 Namerwan Cornell Discovery ini dapat ditemukan melalui internet global, sosial media seperti Pinterest, termasuk juga Google, juga Facebook, dan video melalui YouTube. 1666 Namerwan Cornell Discovery ini pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia ada ditulis di dalam kitab suci. Terima kasih dan see you again on my next internet 666 Namerwan Cornell Discovery ini Alien Farm International or you contact through internet global social media ID 666 Namerwan Cornell Discovery ini.